Ya, guys, di sini ada Ufti nemenin aku. Mohon jangan ketawa-ketawa lihat kamera dong. Halo, guys. Ya, akhirnya aku ditemenin lagi keesokan harinya sesuai janji kemarin. Terima kasih udah nemenin aku di Rangkas. Ternyata rumah dia itu Pandeglang. Aku baru tahu. Aku kira Rangkas. Jadi sekarang aku masih di daerah Banten ya nih. Daerah Rangkas. Dia berbaik hati mau antar aku apa namanya? Cukur rambut. Yang serius mau. Iya. Pokoknya ikutin terus. Cie bisa. Iya dong. Ikutin terus apa? Ya vlog kita. Hey guys, kita masuk. Siang bang. Lo ngapain di sini? Bujang ganteng di sini mulu ya, ngikutin mulu ya. Oh langganan, oke kita akan cobain langganannya Kenan. Jadi ini barber shop katanya the best ya. Ini abangnya yang nyukur Kenan. Kawan. Si manis ini mah, si manis. Let's go. Aku disuruh gimana nih? Botakin aja kan tuh. Mana sih ini? Cuma ini aja ya kayak contoh-contohnya. Iya, mulai deh. Super. Jadi, oh bahasa itu ya Sunda ya? Iyalah kan. Abangnya jatuh. Asli mana bang? Apa deh bilang? Depannya mah kayak gini aja kayak. Iya, depannya dibiarin dulu masih pendek kan? Iya, boleh. Katanya kurang cakep katanya, Bang. Suruh dicakepin rapi, lagi. Rapi. Mau disuruh ketemu orang tuanya. Aduh. Mampir dia ke Pandeglang katanya. Rangkas apa Pandeglang rumah kamu? Pandeglang tuh deket si abang kayaknya. Abang Pandeglang mana? Banter ya. Oh betul. Abang kenal sama dia bang? Enggak. Aku baros. Kenalan dulu cepet. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa. Apa salahnya? Iyalah. Tapi jangan di itu ya bang. Jangan diambil. Santri ya. Antrinya deket ya situ. Hah? Deket di santri. Kamu pernah deket sama abangnya? Apa sih, dia tuh Pandeglang. Batu Bantar, deket ke rumah saudara. Oke guys, kita dipikin mulet sama abangnya. Yang cakep bang, biar tambah menyala. Dia biasa aja. Menurut gue sih biasa aja. Itu apa yang tuh, bang. Kasih tahu bang. Baru seminggu kali dipotong nih. Apa? Dipotong ada seminggu. Dua mingguan lah. Berarti mulainya tipis banget kali ya? Apa? Mulainya waktu itu tipis banget kali. Sedang sih. Itu cepat ya? Cepat ya? Ini cepat dong ini. Subur berarti bang? Iya, subur. Ketemu dia nih subur bang. Cocok berarti ya? Hah? Hormon-hormonnya subur jadi. Tahu nih gak jelas. Apa? Katanya dia jangan kumisnya bikin candu katanya.
Sinta nggak cukur Sinta? Enggak. Di sini bisa cewek kan, Bang? Hah? Cewek bisa? Enggak, wah. Oh, nggak nerima ya? Gimana ya kalau cewek tuh? Mas, kalau cewek di mana itu? Di salon itu ya. Kamu terakhir cukur kapan? Eh, udah lama aku mah. Makanya panjang. Udah lama? Mau cukur lagi? Enggak. Biar ini. Sekarang panjangnya seberapa? Pinggang gitu ya. Pinggang. Lumayan. Mas Yoga, kita habis cukur kemana ini? Habis cukur kemana? Itu sih kayaknya kita harus sedikit olahraga deh, Pak. Sedikit olahraga? Wah. Biar agak segar gitu, Pak. Di mana olahraganya? Di gym aja. Nge-gym? Wah. Tuh, kamu tuh suka ngangkat ini, Kak. Beban. Beban? Beban hidup berat. Udah sering. Beban hidup. Kamu bisa nge-gym emang? Gak tau deh. Gak anak-anak gitu. Ini aneh-aneh emang ajakannya. Ya udah coba aja. Enggak sih. Kok ada ini juga, smart. Tapi buat cowok kali ya, Mas ya? Smoothing keren banget tuh. Smoothing itu diapain? Smoothing nggak dilurusin, Mas ya? Oh, dilurusin ya? Iya, buat yang ini. Dikenal si ini di mana nih? Barusan banget. Barusan banget? Kenapa mau sampai diajak ke sini nemenin dia potong rambut? Ya karena emang lagi free juga terus kayak kemarin juga kan kayak udah ketemu ya. Jadi udah percaya gitu ya? Kalau muka-muka mencurigakan nih tuh. Kita nggak boleh lihat dari nggak boleh susun ya. Iya loh. Iya Kak Sinta ini sibukannya ngapain aja? Kuliah kah masih? Enggak sih. Udah lulus? Di rumah aja. Oh iya iya. Pak, kamu kesibukannya ngapain? Kamu kesibukannya? Bakal jadi supir. Supir? Supir dia. Oh, supir pribadinya Kak Sinta. Emang mau? Kemarin udah ini kan, udah aku booking dia. Ya. Booking udah tekan kontrak gitu. Baru tinggal di sini. Hah? Baru tinggal di sini. Serius? Terus? Lama-lama di sini. Terus gue? Pulang-pulang. Udah pulang kampung ya. Oh, lu mesir gue pulang kampung gitu. Iya. Emang ini kalau udah kecantol nih, nggak inget temen nih, muka-muka kayak gini. Butuh temen dia. Hah? Butuh temen. Iya. Temen hidup. Tanyain dulu, Kak Sinta udah pernah nanya belum? Kenapa? Dia mau nikah kapan gitu, soalnya dia udah tua. Udah sih tadi. Udah ngobrol. Terus jawabannya? Katanya ini masih apa ya, mempersiapkan buat jenjang serius. Mempersiapkan masih ya. Perasaan dari dulu ditanya kayak gitu terus. Iya. Berarti banyak dong yang ditanya. Berarti banyak ya. Ya aku sih baru kenal dia sih baru sebulanan lah maksudnya. Bener gak sih? Kan katanya kalau daerah sini tuh kalau cowok udah main ke rumah cewek itu harus dinikahin gak sih? Wah, itu tergantung sih. Tergantung ya? Katanya, Pak. Kata siapa? Kata teman-teman gue aja, kan ada tuh yang daerah sini. Dulu gue pernah punya teman daerah sini. Iya. Katanya kalau
kalau udah pacaran, kalau belum yakin tuh jangan main ke rumahnya dulu. Hmm. Kalau main ke rumahnya dulu berarti sama aja udah kayak serius gitu. Serius gitu mau nikah. Kalau kamu gitu nggak orang tua kamu? Kalau aku jarang banget sih kalau cowok gitu, maksudnya kayak main ke rumah. Oh nggak pernah? Ada, cuman ya gimana, jarang gitu tuh. Aku juga gak berani kalau. Gak berani ya? Jangan makanya. Belum itu kalau misalnya kita yang belum gimana-gimana. Tapi gak apa-apa kalau mau silaturahmi ke rumah. Gak harus. Apa? Iya. Ngapain? Ayo lo ngapain gitu. Silaturahmi. Ayahnya. Kamu kalau manggil siapa ayah ya? Ayah apa Abi? Abah, tapi udah nggak ada Abah. Oh, ada. 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 Sama kayak aku juga nggak ada. Sama. Kayak Umi. Aku juga nggak ada. Ih serius aku mah. Ih aku juga dari serius. Dari umur aku 15 tahun. Aku lulus STM. Kamu? Kemarin 2022. Umi baru kemarin. Oh berarti kita kumpulan anak yatim ya? Enggak lah ini. Enggak kita nih. Kita bertiga. Kita bertiga. Oh, ya, gak usah ngajak. Gak boleh gitu nahan lu. Berarti aku ditinggal ayah 2013. Oh 2015. Aku dulu berarti 2013. Berarti umur aku 13 tahun itu. Berarti umur aku 13 tahun. Aku 19. Sekarang? Sekarang 30. Diketawain. Enggak aku lagi. Bang. Lagi demam enggak, Bang? Kamu, Bang? Demam enggak? Lagi demam enggak sekarang badannya? Enggak. Enggak ya, sehat ya. Kita bertiga ini diserang demam, Bang. Semalam ya? Hah? Semalam. Kalau dia sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa terus. Emang? Alhamdulillah sehat, ha? Kenapa enggak sih? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah aku selama singgah di kota-kota itu ditemuin orang-orang baik seperti dia. Oh, berarti banyak ya? Hah? Berarti banyak. Ini lagi di kamu nih? Iya, maksudnya kalau di kota-kota lain ketemu. Jarang sih. Gak jelas. Hah? Gimana kali ya? Jarang ada yang mau, ya. Ya kan? Oh, aku doang ini. aku tiga hari, empat hari ya. Ya kan? Empat kali aku di sini. Baru ketemu ya yang cocok ya. Baru sebelum aku ini. Ada cuman aku nggak cocok, jadi aku nggak ngajak ketemu. Sinta, hari ini kita habis cukur ke barber. Apa sih tadi? Habis barber kita kemana? Anjing. Tapi kamu ya? Kamu nemenin aku? Iya, aku nemenin. Aku emang sebenarnya di apa namanya manfaatin mereka-mereka nih. Kan sakit yang, semua. Yang mau nge-gym itu siapa? Mereka-mereka nih. Bukan mau nge-gym, mau kontenin kita. Oh. Padahal aku tuh pengen ketemu itu di luar konten. Iya. Harusnya privacy ya. Iya. Kan bisa nonton di sini, nonton tempat nonton di mana? Bioskop di Rangkas ada tuh di apa ya? Ya tadinya pengen tuh ke Rangkas nonton sama kamu ya kan. Terus ini enggak boleh. Ngapain sih nonton-nonton? Gitu. Konten aja gitu. Oh iya. Ide-idenya mereka nih. Gak apa-apa lah, next kan bisa. Oh bisa ya. Jadi kita ketemu lagi guys. Kamu sih yang cukup yakin. Ada notif apa? Sayangku itu apa? Siapa? Mana? Mana ada? Notif sayangku tadi? Ini. Hah? Ini siapa ini sayangku nih? Kenapa? Nah guys, bong-bong. Kenapa nomorku di save kayak gitu? Lah. Lah. Kok nanya aku? Enggak ada. Enggak apa-apa. Nanti nama kamu juga aku save kok sama.
apa istriku. Bercanda guys biar nggak terlalu serius. Ya nggak sih. Alah, biasanya apa kamu mau serius? Biasanya itu dari hati juga sih kayak gitu tuh. Sebercanda bercandanya kalau nggak ada hati nggak akan kayak gitu. Kan biar cair gitu suasananya. Hmm. Oh jadi cuman dibuat mainan doang ya? Pengisi kamu, waktu gabut ya? Tergantung aku. Iya. Kalau aku nggak main-main? Aku ya, soalnya tergantung kamu. Tergantung aja nih. Tergantung kamu, tergantung kamu dia nggak mau digantung. Siapa? Lu. Gue digantung. Kan dia tergantung, dia yang gantung dong. Tadi mau tergantung kamu. Berarti kalau akunya serius dia serius. Iyalah. Kalau kenapa nanya lagi ya? Iya. Emang. Gantung macam kan? Gantung. Oke. Okay. Apa? Oke. Okay. Ini handphone apa? Apa? Apa sih? Aku tanya beneran. Enggak. iPhone berapa? Kenapa? Kenapa? Kamu tanya. Mau ini. 15? 14? 14. 14. Capek guys. Capek bolak-balik kan? Iya. Jakarta. Ya enggak sih? Oke. Okay. Ya udah kita sambung di tempat gym. Ya. Padahal aku tuh lagi sakit loh. Ya udah enggak apa-apa, kan olahraga. Ntar kalau aku sakit. Ada ini kamu. Ada siapa? Oh, ada kamu ya. Ya, kalau aku sakit kamu rawat ya. Oke okay, guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.